Fenomena banjir berwarna ungu terjadi di Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zahman Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Air berwarna ungu keruh merendam jalanan akses ruko, tepatnya di gedung penunjang kegiatan nelayan yang berada di pelabuhan tersebut, atau di ruas jalan Cumi Raya. Beginilah pantauan di lokasi, di mana banjir berwarna ungu ini merendam jalanan di depan ruko, dengan panjang area yang terendam hampir 100 meter. Terlihat juga sejumlah sampah plastik mengotori permukaan air yang merendam jalanan di depan ruko itu. Meski berwarna ungu, namun tidak tercium bau apapun dari air banjir yang berada di lokasi. Berdasarkan penuturan salah seorang warga, fenomena banjir berwarna ungu ini sudah dilihatnya sekitar 3 hari belakangan. Sebelum berubah menjadi warna ungu, banjir yang diduga akibat air pasang laut tersebut memang sudah merendam jalanan di depan ruko itu, namun warnanya bening kehitaman. Mungkin boleh diceritakan, Bang, ini sebenarnya kali atau bukan sih, Bang, ini, Bang? Bukan ini, Bang. Artinya. Ini apa ini, Bang? Banjir atau gimana? Banjir. Ini sudah sejak kapan, Bang, yang saya ingat, Bang? Sekitar 3 harian lah. 3 harian ya. Ini warna airnya nih tiba-tiba kayak gini atau tadinya biasa atau gimana sih, Bang? Tiba-tiba kayak gini. Aslinya awalnya biasa sih, hitam gitu. Tahu-tahu udah jadi ungu kayak gini. Ungu kayak gini udah berapa hari? Sekitar 3 harian lah. 3 hari udah berwarna keunguan gini ya, Bang? Ini baru pertama kali atau gimana, Bang? Seingatnya pertama kali sih. Ini? Iya. Sebelumnya belum pernah kayak gini? Iya. Oke. Okay. Bang, kalau ini berarti jalanan aslinya ya? Jalanan. Jalanan ya? Iya. Biasa buat orang parkir atau gimana? Cuma pada lewat doang sih biasanya. Orang pada lewat, iya, ya? Motor, okay, gitu, motor, mobil. Mobil, mobil. Adapun jalanan yang terendam banjir, sebelumnya sering dilintasi motor dan mobil orang-orang yang beraktivitas di ruko. Namun, karena ada banjir tersebut, kini jalanan tersebut dijauhi sementara. Belum dapat dipastikan penyebab terjadinya banjir berwarna ungu tersebut. Namun, warga menduga ada limbah yang mencemari air sehingga terjadi perubahan warna. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.